Oke. Ini yang media yang kita gunakan untuk membersihkan wadah seperti ini adalah tisu dan odol. Tisu dan odol. Odolnya bebas tapi yang tidak ada butiran ya, supaya tidak mengurangi scratch. Kita cabut tisunya. Baru kita gunakan odolnya. Langsung kok, dia diusap lembut aja hilang. Ini kalau pakai sabun, waduh, digosok berapa kali balikan juga dia nggak akan hilang. Nah, seperti ini dakinya, dan bisa di agak deket sudah kelihatan jelas. Kalau misalnya itu kita pindah lagi ke tempat yang bersih, tisunya kita colek satu odol lagi. Dan kalau semuanya sudah selesai, baru biasanya saya sih mandiinnya motor atau mobil itu pakai sunlight cair, sabun sunlight cair dan air. Sini biar lebih jelas lagi. Pokoknya yang kayak gini terus aja lakukan bertahap. Lumayan untuk mengurangi biaya ngecat, atau bagi yang kayak saya ini kan catnya masih orsinil. Sayang kalau mau ngecat. Tapi kalau dibiarkan seperti ini kan kurang enak dilihatnya motornya. Jadi saya menggunakan odol ini untuk membersihkan debu yang sangat membandel. Oke, seterusnya kita lanjutkan sampai keseluruhan motor ini benar-benar bersih. Jadi yang seperti-seperti ini nanti itu kita buka dulu, baru supaya sudut-sudutnya bisa bersih. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu channel saya dan share ke teman-teman bila cara ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Salam Nusantara. Ya, ini sudah saya bersihkan dengan air sabun sunlight, ya kan? Jadi dia lebih bersih dan terangkat odol-odol yang mengeringnya, karena tadi kan kita gosok di sini odolnya udah kering dan belum bersih banget oleh tisu. Jadi dibilasnya pakai air sabun sunlight supaya noda-nodanya keangkat. Nah, ini yang belum berat jelas sekali. Ini yang sudah dan ini yang belum. Jadi gitu aja simpel. Medianya tuh cuma odol, sabun, dan kopi. Kopi atau teh bisa lah. Jadi kalau ini karena ini satu motor kan besar, jadi kopi atau tehnya kita seduh tambahkan air panas buat menemani ngegosok yang lain. Oke. Sekian tips dari saya, selamat mencoba, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.